Ayo, dorong. Dorong, Mas Ibul. Ya, semangat. Sebul, bangat sampai belakang. Oke. Bu, ibu tadi di stop kenapa bu? Di stop. Kita sudah bersedia ditilang, cuma minta waktu ambil surat di tanda kita kilap, kita lupa, nggak diterima. Nggak ada gitu pak. Ibu di stop tadi nggak pakai helm bu ya? Cuma nggak pakai helm. Bu nggak pakai helm. Surat dibawa nggak? Suratnya dibawa nggak? Ada semua tapi nggak dibawa. Nah itu makanya motornya yang ditilang. Iya kan, ibu sudah mengakui pak, cuma minta waktu mau diambil. Iya kan. Kalau mau ditahan, tahan STNK-nya aja, tahan sini aja. Ini bukan motor ya, kalau motor saya mau buat kayak apa coba? Kemana-mana. Dan tadi bu, kalau ibu emang ada surat, suratnya yang ditilang, bukan motor. Ya maksud saya, sudah ambil, silahkan ambil bapak, tapi kan nggak bawa ke sini. Ya kan kita kan nggak ngurusin ibu aja bu, banyak. Kalau sama-sama pengertian kan enak bu, ya keras-keras kayak ibu kan. Pak, banyak pengertian itu siapa sih pak? Coba saya tanya, ini surat tilang sudah saya terima. Saya mengakui saya nggak pakai helm, karena helm ketinggalan di rumah. Iya kan? Saya minta waktu untuk ambil surat, nggak dikasih. Ya kenapa kan tadi motornya dibawa ibu halangi? Biar diurus di sini nanti. Nah, seperti ini kan lah, masih mau ke sini.